Ini karena melanggar undang-undang. Beginilah saat puluhan anak-anak usia dini di Bojongsari, Purbalingga menyaksikan pertunjukan wayang lalu lintas. Dengan antusias, anak-anak bergembira saat siang dalam mementaskan kisah anak yang ditilang polisi karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Pentas wayang lalu lintas yang disaksikan oleh orang tua anak digelar untuk memperkenalkan aturan lalu lintas dan profesi polisi pada anak sejak dini. Kegiatan hari ini yaitu kita ingin melatih kedisiplinan anak sejak usia dini, dan anak-anak juga tentunya akan mengenal soal rambu-rambu lalu lintas. Jadi harapannya setelah kegiatan ini selesai, anak-anak itu lebih mengetahui apa sih aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, dan anak-anak juga tahu siapa sih polisi itu yang seperti apa. Jadi menghilangkan paradigma bahwa polisi itu menakutkan gitu. Diharapkan dengan adanya pentas wayang lalu lintas dalam rangka operasi patuh, anak usia dini di Purbalingga tahu aturan lalu lintas dan tidak takut lagi pada polisi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.